Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rabu itu mindset, bro. Hari Sabtu tanggal 29 Februari. Nah, ini tahun kabisat nih. Februarinya sampai tanggal 29. Di sini ada PCX minta di servis CVT, lalu ada Honda DP upgrade CVT. Ini juga sama Honda ADP pasang saklar pulsar 135 sama instalasi ulang klakson. Ada Vario, kita pasang alis DRL, lalu ada Yamaha NMAX Old dipasangin upset down. Upset down-nya pakai merek Nui. Nah, ini udah support double disc, tinggal dibeliin kaliper. Sayangnya master rem pakai Brembo KW. Lalu ada yang lagi viral, Yamaha New NMAX 2020. Kali ini saya kedatangan yang ABS dan connect. Kalau ABS fiturnya sudah keyless, keylessnya udah keyless bawaan. Lalu ada Y-Connect. Y-Connect syaratnya harus download dulu aplikasinya, kalau nggak salah ya, saya sendiri belum coba. Terus ini udah pasang klakson di tempat lain, sayangnya pasang klaksonnya di sini deh, rentan air. Sama tuh kabel-kabelnya, sama tekukan-tekukannya, aduh, sama kita bisa lihat sebentar dari sana. Nah, ini pasang klaksonnya tempat lain kayak gini. Kabel groundnya nggak pakai sekun. Nah, ini beresiko nih, kalau ada panas kabelnya bisa meleleh nih kalau instalasinya seperti ini. Bahaya ini, bro. Dan satu lagi, ini yang sangat tidak disarankan, nyuntik kabelnya, disuntik. Ini saya tungguin orangnya dulu, apakah nanti minta di instalasi ulang atau biarin dia menanggung resikonya. Dan untuk ABS sendiri seperti NMAX lama ya bentuknya, motor-motor ABS-nya juga kayak NMAX lama, hanya perbedaannya kayaknya ada di sini nih nanti. Ayo Del, kita buka Del, karena kamu ganti saklar ya. Lalu ada PCX, ini ada perbaikan atau maintenance klakson, sebelumnya klakson CRV. Cuman udah lama butuh perawatan, kayak bekas kena air ya. Suaranya karena ambles. Ini lagi dibuka nih untuk cover stangnya. Kita lihat ada apa sih di dalam cover stangnya all new Yamaha NMAX 2020. Nah, ini dia. Lagi diusahakan dibuka sambil kita review ya. Perbedaan-perbedaannya apa aja sih? Nah, kebetulan ini warnanya Black Dove. Kalau Black Dove dia punya velg warnanya gold. Bisa lihat. Untuk ABS sendiri dia ada sensor ya, sama kayak ori, sama kayak NMAX Old. Nah, itu dia. Kita bisa lihat selang remnya ada dibarengi sama selang ABS, sama kabel ABS. Ini sensor ABS nih. Sama kayaknya dibikin satu deh. Sensor TCS atau traction control system. Lagi kita buka. Untuk model keyless-nya sendiri ini sama seperti Yamaha pada umumnya, sama seperti keyless-nya X-Max, Aerox, bentuknya ya, bentuk kepalanya dia lebih nonjol. Sekarang kita buka, ini dia. Jadi tidak ada soket yang nganggur. Ada deh ini. Berarti ini di ABS dan di non ABS tetap ya, nggak kepake ya. Saya juga nggak tahu ini kabel untuk apa ini.
apakah fungsinya kita juga belum tahu. Ini dia yang mau dipasang apa nih Bang Abdel di Yamaha NMAX ini. Tadi di jobdesk ada saklar GSX 1000 ya. Nah ini dia nih, ini dia nih. Ada saklar GSX 1000, ada LED senja 2-in-1. Ini ada standby biru kombinasi sein kuning. Lalu saklar GSX 1000 yang udah pasti original. Ini dia. Ini dia. Ada Devil Eye juga sama masang LED 2-in-1. Nah, Devil Eye juga dipasangin ya. Devil Eye warna apa ini? Belum ketahuan. Nanti kita review ya setelah jadi. Ini dia all new Yamaha NMAX 2020. Bila Anda berminat modifikasi kelistrikan, kedai Readers ada di Puri Beta. Patokannya adalah Halte Busway Puri Beta 1 dan Indomaret Puri Beta 1. Nah ini dia. Oke. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.